There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned. Sebenarnya awal mula didirikannya Selamat Tahfidz ini berawal secara khusus memang kehendak dari pengurus yayasan. Dalam hal ini Ibu Nabila bersama Ibu Dokter kemudian sudah cukup lama sebelum saya bergabung dengan SMP untuk menginisiasi suatu saat akan kemudian difasilitasi asrama untuk teman-teman siswa-siswi SMP Namira, terutama bagi mereka yang kemudian rumahnya itu cukup jauh seperti itu. Sehingga kemudian dilakukanlah beberapa ikhtiar-ikhtiar, persiapan-persiapan, sehingga pada akhirnya dengan segala proses yang sudah kemudian dilakukan, tiba pada terhitung bulan 4 November, tanggal 4 November kemarin, secara resmi kemudian Asrama Tahfidz Putri itu diresmikan langsung oleh Ibu Nabila yang pada waktu itu hadir ke lokasi asrama. Beberapa tujuan yang kemudian diniatkan dari awal, bahwa sebenarnya selain yang pertama barangkali tadi sudah saya sampaikan, hal ini bertujuan untuk mengcover teman-teman siswa-siswi SMP Namira yang kemudian rumahnya sangat jauh. Namun jauh dari itu, yang jauh lebih penting ialah untuk mempersiapkan generasi khususnya di bidang Qur'ani yang pada akhirnya akan menjadi cahaya umat, memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga selain memang secara formal di sekolah mereka belajar mata pelajaran yang sudah diikuti dari awal sampai akhir, tiba ketika di asrama ada hal yang kemudian mereka juga persiapkan. Dalam hal ini yaitu di bidang keilmuan Al-Qur'annya. Dihususkan untuk saat ini di asrama kami lebih kepada selain menghafal Al-Quran, juga kita lakukan pembinaan-pembinaan bagi peserta yang kemudian masih dikatakan belum layak atau belum lancar untuk mengaji Al-Quran. Jadi tujuan secara umum seperti itu. Selain memang yayasan itu berkehendak untuk bagaimana membantu mendorong teman-teman bisa hidup mandiri, apalagi zaman sekarang yang kemudian kita pahami sudah serba instan, dan banyak yang kemudian ada di antara kita ini malas untuk melakukan segala hal dalam kehidupan. Itu barangkali beberapa tujuan yang bisa kami tangkap dari beberapa penyampaian-penyampaian disampaikan oleh pihak yayasan. Baik, untuk mendukung tujuan tersebut tentu ada kegiatan sehari-hari. Saya ingin tahu bagaimana Ustadz kegiatan sehari-hari untuk para siswa yang berada di Asrama Tahfidz Putri. Demikian. Secara umum kegiatan kita sebenarnya dari awal sudah dikasih arahan khususnya oleh Ibu Dokter bahwa kegiatan di asrama usahakan jangan terlalu full, karena memang teman-teman pun juga sudah terforsir lama di sekolah. Oleh karena itu kita mencoba untuk terus meracik, menyiapkan kegiatan yang kemudian itu tidak begitu full dan tetap nyaman untuk teman-teman ikutin dalam kesehariannya. Yang pasti dari awal kita tanamkan bangun tidur teman-teman untuk qiyamul lail, dilanjutkan salat berjamaah subuh, kemudian setelah itu kita melakukan bacaan-bacaan wirid bersama, dan untuk yang kelompok tahfidz kita coba untuk pada waktu itu menghafal apa yang kemudian harus mereka hafalkan. Kemudian setelah itu mereka berangkat ke sekolah, setibanya pulang dari sekolah mereka melakukan jamaah duhur, juga pun sampai asar duhur hingga pada jamaah maghrib. Setelah itu teman-teman melakukan pembinaan-pembinaan Al-Quran. Itu gambaran secara umum kegiatan keseharian hari Senin sampai hari Jumat.
Di hari weekend yang kita sebut dengan hari weekend itu hari Sabtu sampai Minggu, kita mencoba untuk lebih rileks mengadakan kegiatan-kegiatan. Salah satu unggulan kegiatan yang kemudian kita rancang yaitu kegiatan rekreatif, yang di dalamnya itu berisi seperti kegiatan outbound, kemudian nonton bareng film-film inspiratif yang juga kita harapkan bisa mendorong seni dan juga bakat minat teman-teman di bidang-bidang tertentu, entah di bidang kewirausahaan, di bidang memang tugas mereka sebagai seorang perempuan, dan juga bakat-bakat yang barangkali teman-teman sampai saat ini masih belum nampak ke permukaan seperti itu. Sehingga dari itu semuanya kita mencoba untuk serileks mungkin dan senyaman mungkin. Tetapi satu hal yang kemudian menjadi prioritas bahwa selain memang ibadah yang kita utamakan, termasuk di dalamnya juga adalah kita bagaimana dalam 1 kali 24 jam itu menggumulkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena dari namanya saja sudah asrama tahfidz. Sehingga yang mutlak di dalamnya anak-anak kemudian lebih banyak mengaji. Seperti itu. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa ya, mulai dari tujuan kegiatan sehari-harinya. Lalu sejauh ini ada berapa siswa Ustaz di asrama tahfidz? Sejauh ini sudah terkumpul 9 orang dan ini insya Allah akan bertambah 1, genap menjadi 10. Kenapa harus 10? Karena memang kita di awal ini tentunya tidak langsung kemudian jalan begitu cepat. Kita perlahan jalan step by step sembari kita melakukan evaluasi perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini juga senada dengan kehendak yayasan yang kemudian di bulan pertama ini kita mencoba untuk membatasi kuota yaitu 10. Dan insya Allah tidak menutup kemungkinan bahwa di bulan-bulan yang selanjutnya kita akan terus menambah kuota, termasuk yang mungkin saat ini kita hanya membuka untuk siswi saja atau putri, kita akan membuka untuk siswa ataupun yang putra. Ini plan kita ke depan sambil kita melihat terus kondisi dan perbaikan-perbaikan untuk teman-teman ke depannya seperti itu. Baik Ustaz, berdasarkan kegiatan sehari-hari siswa ini selama berada di asrama, ini adalah asrama tahfidz. Bagaimana sih semangat mereka berada di dalam sana sejauh ini? Alhamdulillah di awal ini tentunya teman-teman memang terlihat masih cukup semangat ya. Dalam arti mereka sembari kemudian menyesuaikan dengan kondisi yang barangkali sebelumnya mereka tidak pernah rasakan atau bayangkan, yang mungkin di rumah mereka masih bisa santai, perlu terus kemudian didampingi orang tua. Tapi pada saat kondisi sekarang, mereka harus dicoba untuk selangkah lebih mandiri. Tetapi sembari dengan kondisi yang awal teman-teman sudah mulai beradaptasi, tapi hal itu sudah menunjukkan semangat teman-teman untuk kemudian bisa all out dalam mengikuti semua kegiatan. Terbukti dari alhamdulillah hingga hari ini ketika kita coba dekati-dekati mereka satu persatu, mereka masih tidak ada satu orang pun yang merasa tidak kerasan atau tidak nyaman. Itu menjadi indikasi awal bahwa apa yang kemudian sudah kita coba penuhi fasilitasnya, kecukupan mereka dalam sehari-hari itu berhasil, sehingga teman-teman di awal sudah merasa nyaman. Sehingga moga-moga ini menjadi awal yang baik dan kemudian terus bukan menjadi kelengahan bagi kita, tentunya ini malah kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mempertahankan rasa nyaman dan kerasan teman-teman di asrama seperti itu. Amin, insyaallah. Sejauh ini dari 9 ya, dari 9 siswa yang berada di asrama putri, seluruhnya menghafal Al-Qur'an Ustaz? Kita untuk saat ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada yang namanya kelompok tahsinul qiraah. Kemudian yang kedua ada kelompok tahfidzul Qur'an, di mana yang kelompok tahsin ini adalah peserta didik yang dari segi mengajinya masih belum lancar, dalam arti lain masih belum pada saatnya untuk menghafal. Dan untuk kelompok tahfidz adalah peserta didik yang kemudian sudah layak dari bacaan, kelancaran dan semuanya, dan mereka sudah layak untuk menghafal Al-Qur'an. Terhitung dari 9 itu rinciannya, kelompok tahsin itu ada 4 orang, dan untuk yang kelompok tahfidz sisanya yaitu ada 5 orang seperti itu Ustaz.
Lalu untuk target-target dari setiap siswa nggih, di sini ada siswa yang kelompok tahfid sejumlah 5 orang. Mereka memiliki kiat atau tujuan tersendiri. Seperti misal si A, saya ingin punya hafalan juz 1 demikian. Atau itu sudah terprogram dari asrama? Nggih. Sebenarnya terkait target itu hafalan, memang kita programkan supaya satu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terlepas dari bagian inti dari tujuan asrama itu tersendiri. Sehingga di awal secara teknis pelaksanaan kita coba teman-teman menghafal juz 30. Karena tidak menutup kemungkinan pun, alhamdulillah dari peserta yang kemudian masuk di tahfidz ini ada beberapa teman, taruhlah seperti saudari Aiko, yang itu hafalannya sudah bahkan lebih dari satu juz. Artinya sudah hafal 30, juz 30, juz 1, juz 2. Cuman kita coba untuk start ini kita barengkan untuk semuanya seragam juz 30, supaya sembari yang sudah memiliki hafalan lebih itu semakin memantapkan dan melancarkan hafalannya, dan bagi yang belum ini mereka memulai, sehingga jalannya ini beriringan, tidak kemudian satu sudah sampai di sini, satu tidak di sini. Itu karena kita juga terus menyesuaikan dengan kondisi dan apa masing-masing individu lah. Cuman sampai saat ini alhamdulillah teman-teman, ketika kita coba di awal mulai dari juz 30, alhamdulillah teman-teman sejauh ini masih berjalan lancar untuk hafalan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk anak yang menghafal tahfidz bagaimana sih sistemnya? Jadi seperti ini, setiap hari Senin hingga Jumat misal demikian ya, mereka menghafal, lalu di akhir minggu atau hari weekend mereka murojaah demikian, itu bagaimana Ustaz? Untuk teknis pelaksananya itu, untuk menghafal itu kita plot alokasikan waktunya ba'da subuh sampai jam 4:30. Kenapa harus ba'da subuh? Karena kita telaah dan kemudian lakukan beberapa musyawarah dengan beberapa pengurus asrama bahwa waktu ba'da subuh itu adalah waktu yang tepat untuk kemudian teman-teman secara pikiran dan juga fisik mereka akan masih fresh, kita untuk coba mereka untuk menghafal. Setelah itu mereka wajib setor, bagi yang kelompok tahfidz itu ada pada setelah jamaah isya. Jadi mereka subuhnya menghafal, ba'da isya'nya mereka harus sudah menyetor apa yang kemudian mereka hafal di waktu subuh tersebut. Dan sebelum isya itu, antara ba'da maghrib sembari menunggu waktu isya, mereka melakukan murojaah. Murojaah dari apa yang sudah kemudian kemarin malam mereka setor. Barulah kalau kemarin sudah nyetor surah An-Naba atau surah Amma Yatasa'alun, maka ba'da maghribnya itu mereka memurojaah surah An-Naba. Baru untuk setelah isya'nya mereka menambah hafalan kepada surah yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi modelnya harian, tidak kemudian Senin sampai Jumat mereka full menghafal kemudian setelahnya satu minggu, enggak. Jadi kita dalam sehari itu ada waktu menghafal pun malamnya ada waktu setor. Sangat luar biasa Masya Allah, mulai dari timingnya, teknis pelaksanaannya, tujuan dan kiat-kiat yang dilakukan oleh pengurus asrama Tahfidz Putri Namira. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya seperti ini Ustaz, ketika siswa telah menghafal nggih dari juz 30 misal surat An-Naba, Al-Mutaffifin dan lainnya, apakah nanti ada tes satu kali duduk dia menghafal berapa surat demikian, bagaimana Ustaz? Jadi memang itu sudah masuk di bagian program kami di asrama. Kita coba nanti ketika mereka sudah selesai, taruhlah di juz 30 nya maka nanti kita akan adakan majelisan. Berarti majelis satu juz majelis. Artinya mereka nanti yang memang sudah kita anggap selesai, kita duduk bersama untuk kemudian setidaknya kita melakukan uji publik seperti itu. Atau walaupun itu melibatkan internal teman-teman yang ada di asrama. Lalu kemudian nanti oleh kami pengurus di asrama akan kemudian mengetes seberapa jauh teman-teman memang benar-benar secara daya ingat sudah kuat untuk hafalannya juz 30 itu. Jadi memang untuk program majelisan itu sudah memang ada pada program kami. Insya Allah kami targetkan untuk majelisan itu sebulan satu kali. Paling tidak teman-teman kalau hitungannya satu bulan, mereka paling tidak sudah harus hafal satu juz dalam satu bulan.
untuk jus 30 ini dulu. Jus 30 nggih. Satu bulan satu jus. Harus siap, harus semangat nih. Harus semangat. Siswa-siswa yang ada di Asrama Tahfidz Putri. Selanjutnya Ustaz, dari sejauh ini jenengan berada di Asrama Putri, bagaimana pesan dan kesan Anda berada di sana? Sebenarnya pesan kami dari awal ya, karena memang kita sadar, begitupun juga dengan pengurus asrama yang lain, bahwa ini adalah suatu amanah yang mulia. Kita dimandat untuk kemudian mengawal kegiatan yang itu bidangnya untuk menjaga kesucian, yaitu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sesuatu momentum yang barangkali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun di sisi lain kita harus mencoba dan mengatakan siap, karena bagaimanapun kita mencoba untuk terus mengawal kegiatan dan apa yang menjadi harapan dari yayasan, sehingga apa yang kemudian menjadi tujuan, keinginan bersama itu setidaknya kita bisa membantu untuk kemudian perlahan demi perlahan mewujudkan itu. Ya kesannya happy sih gitu. Cuman satu sisi ada kesan, ya namanya manusiawi pasti ada beban, di mana ada rasa senang barangkali sepaket dengan itu ada rasa susah, dalam arti susah kita merasa terkadang, wah apakah kita mampu menyelesaikan ataupun menjalankan target-target ataupun harapan dari yayasan ini atau bagaimana. Karena bagaimanapun kita dituntut untuk kemudian tidak hanya fokus di asrama. Taruhlah seperti kami, karena juga punya waktu ngabdi di SMP Namiranya secara formal dan juga di beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi insya Allah, biiznillah, bismillah, karena memang ini suatu tujuan yang mulia. Insya Allah kalau kita kemudian kawal secara bersama-sama, ikhtiar bersama-sama, sembari berdoa, maka tidak ada kata tidak bisa. Insya Allah, semoga senantiasa tujuan yang sangat lurus dan mulia Amin. Ini Allah meridhoi, senantiasa bernilai ibadah di mata Allah SWT. Baik Ustaz, saya kepingin tahu nih, trik atau kiat-kiat dari Ustaz, gimana sih cara menghafal Al-Quran yang gak bosen? Oke. Tentunya yang pertama itu kita harus mencoba mengenal diri kita, menyesuaikan dengan passion diri kita. Terkadang macam-macam apa yang kemudian menjadi corak dari masing-masing individu. Ada individu yang kemudian dia suka menghafal ketika dalam kondisi tertentu. Taruhlah dalam tidak kondisi capek ataupun tidak dalam kondisi galau atau seterusnya. Cuman yang pasti kalau kami boleh berpesan ataupun memberikan giat, kita yang paling utama itu adalah menata niat. Niat yang kemudian itu menjadi poin penting dari segala hal yang kita lakukan. Memang niat itu terkadang oleh sebagian orang dimaknai sesuatu yang sederhana, tetapi segala hal yang kemudian kita lakukan maka itu prosesnya kepada niat. Kalau niat kita baik, niat kita ingin menghafal lillahi ta'ala kalam ilahi, maka insya Allah akan Allah turunkan jalan kemudahan yang kemudian akan kita lakukan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah selain niat tentunya dibarengkan juga dengan ikhtiar ya. Karena bagaimanapun memang secara individu orang itu dalam daya menghafal itu bermacam-macam. Ada yang kemudian dia sulit atau bahkan ada yang mereka sangat mudah menghafal tapi cepat juga hilangnya. Ada yang Masya Allah. Ada yang lama tapi sekali dihafal lupanya juga lama. Untuk itu semuanya lebih kepada kita terus berusaha sembari kita merenungkan firman-firman Allah yang kemudian sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Karena bagaimanapun kan Al-Qur'an itu adalah the way of life, ya, pedoman hidup. Kalau kata Allah, inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka kita tinggal melatih diri kita untuk yakin kepada firman Allah. Senada dengan itu, Nabi juga sudah pernah dan sering mendegaskan salah satu hadisnya mungkin yang sangat familiar, man jada wa jada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan dapat. Kalau kita berpedoman kepada Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi yang kemudian sering kita dengarkan, maka insya Allah kita akan terasa terbimbing dan akan terasa mudah untuk menjalani yang barangkali sebelumnya kita anggap sulit. Baik Ustaz, selanjutnya harapan Ustaz nih selama berada di Asrama Tahfidz atau harapan Ustaz terhadap siswa-siswa yang berada di sana bagaimana? Yang pasti harapannya adalah kita sebagai khodim ya, karena kita menganggap bukan
apa seseorang yang kemudian jauh lebih dari mereka ataupun apa, kita adalah pelayan. Sayyidul qaum khaddamul ummah. Jadi pemimpin satu kaum itu sebenarnya hakikatnya itu pelayan. Kita hanya pelayan dalam konteks ini, yaitu yayasan yang kemudian memiliki kehendak awal mula didirikannya asrama ini. Satu hal yang pasti adalah moga-moga kita mampu untuk menjalankan dan tidak mengecewakan. Di sisi yang jauh lebih penting, tentunya teman-teman benar-benar menjalankan apa yang kemudian menjadi niat dari rumah masing-masing untuk tugas mulia ini, yaitu menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita pun sadar, seberapa tinggi pun harapan kita yang mungkin sudah tertuang dalam kegiatan, dalam program, hal itu tidaklah kemudian bisa tercapai dengan lancar ataupun mulus, tentunya tanpa pertolongan Allah. Sehingga harapan yang besar adalah, karena kita tidak bisa mematenkan bahwa ini berkat saya, tidak bisa. Tentunya usaha atau hasil yang kita dapat itu semata-mata anugerah dari Allah, sehingga supaya kita bersyukur. Ya, harapannya yang kedua adalah supaya apa yang kemudian kita lakukan ini benar-benar menjadi tabungan amal ibadah yang kemudian nanti menjadi cahaya benerang dalam kehidupan kita selanjutnya, yaitu di akhirat. Karena bagaimanapun, orang yang menghafal Al-Quran sebagaimana kata Nabi adalah orang yang pada nantinya di hari kiamat akan menunggu orang tuanya yang akan memberikan dan menganugerahkan suatu mahkota di atas kepala ayah dan bundanya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi ada yang terlewat satu, Ustaz. Jadi siswa-siswa yang melakukan hafalan, menghafal Al-Quran disertai dengan artinya, Ustaz. Sejauh ini kita masih fokus kepada ayatnya saja. Ayatnya saja, okay. Okay. Jadi nanti setiap satu bulan sekali bermajelis tadi. Bermajelis. Okay. Lalu mereka di sana mencoba mempublik, bagaimana hafalannya selama ini, selama satu bulan. Di situ tidak disertai dengan pemahaman mereka terhadap ayat tersebut, nggih. Sementara ini masih belum. Cuman ke depan kita akan coba untuk kemudian kembangkan hafalan yang kemudian mereka sudah miliki seperti itu. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Jadi mulai dari tujuannya, bagaimana kegiatan sehari-harinya. Semoga senantiasa siswa-siswa yang berada di sana menjadi ahlul Quran. Amin. Amin. Insya Allah. Karena tadi niat dari Ustaz Dimas, salah satunya adalah meluruskan niat. Seberapa penting kita meluruskan niat, Ustaz? Karena niat yang lurus, niat yang baik, tentu Allah meridhoinya. Jika itu niat yang baik. Jadi insya Allah niat yang terbaik dan tujuan yang terbaik semata-mata hanya karena Allah dan karena pertolongan Allah, kita dapat menjadikan asrama Tahfidz Putri ini sesuai harapan Yayasan SMP Yayasan Namira. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned.